Kembali lagi di channel Priada Extreme Day. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat baterai holder ya seperti ini. Ya, dari kebiasaan dari teman-teman kita ya. Kita akan membuatnya seperti ini ya. Oke. Dan bahannya apa saja? Begitu. Adalah stick es krim ya. Ini adalah stick es krim. Dan banyak stick es krim. Lem Cina, lem gitu ya. Meter, tang potong, terus saja baterai untuk mengukurnya, ada saklar. Saklar rotia on off. Dan ini adalah jepit buku, jepit kertas itu ya, yang tipenya seperti ini. Oke. Ini ya. Oke, kita akan merangkainya seperti apa? Cekidot. Pertama pilih dulu ya stick es krim ini yang sisi-sisinya, tepi-tepinya ini bagus. Ya, sisi ya, tepi-tepinya ini bagus. Begitu. Nah, bagus rata ya, yang rata-rata kita pilih dulu yang rata 1 2 3. Nah, ini yang rata-rata. Ini ya. Oke, okay, rata enggak bisa rata ya. Oke, okay, kita akan merakitnya. Oke, okay, pertama-tama lem bagian tengahnya dikasih sejajar seperti itu, lem tengah-tengahnya secukupnya, pastikan tidak merekat di meja dan hati-hati terkena tangan. Begitu jar. Lalu ambil lagi satu bilah, kemudian tempel pada bagian ujung dari tepinya. Begitu, pastikan sudah merekat dan tambahkan lem lagi. Begitu, lihatlah posisinya di mana sambil meluruskan. Itu seperti itu posisinya paling ujung. Begitu. Kemudian setelah kering, ambil baterai dan tempel pada bagian atasnya, ujung bagian atas. Lihatlah posisi. Kemudian kasih dulu sedikit lem untuk mengencangkannya sementara. Kemudian lihat posisinya seperti itu, paling ujung atasnya. Begitu. Oke, sambil menunggu lem kering. Nah, ketika lem sudah kering seperti itu, kita akan ambil lagi satu untuk mengempaskan bagian tutupnya, tutup belakang dari minnya. Oke, kita potong ini menjadi beberapa bagian. Oke, kemudian kalian paskan dengan cutter agar rata, posisinya tidak berubah. Lalu coba masukkan di sana agar masuk dengan mudah dan agak serak sedikit ya. Kemudian paskan kalian seperti itu, potong menjadi dua bagian ya. Bukan untuk nambalan dan posisi saklarnya. Jika kurang, mundurkan lagi sedikit, lalu setel posisi saklarnya dan perhatikan. Oke, kemudian tambahkan lem agar merekat dengan bagus. Begitu, kemudian sudah merekat dengan pasti. Kalian ambil lagi bilah lagi satu, kemudian ukur dengan posisi baterai. Ya, berikan jarak renggang antara posisi baterai yang nanti biar mudah masuknya dengan pir yang akan kita buat ya. Berikan posisi yang agak renggang sedikit begitu. Nah, kelihatan posisinya kan. Oke, lalu setelah itu lem dengan bagus ya. Lem dengan memperbaiki sedikit karena kurang rapi ya. Oke, sesudah itu kita akan lem lagi. Nah, seperti itu sudah kering. Lalu tambahkan lem lagi tambahan biar lebih merekat pasti. Begitu jar. Oke. Begitu, agar memastikan baterai ini tidak sekat ya. Kita pastikan dulu baterainya agak itu kelihatan agak sekat ya. Oke, karena terlalu seperti agak ini ya, susah maksudnya ini. Kita akan kerikkan nih. Kita klik bagian yang kena ini ya, karena ini kita setel agak kecil daripada lubangnya ini dan ini, makanya ini dia masuk ke dalam menjepit ya. Jadi kita klik sedikit biar lebih longgar baterainya. Itu klik itu, nah udah bolong ya. Oke, sekarang taruh dulu dan persiapkan ini. Oke, jepit baju ini kita siapkan 2 pcs. Oke, siapkan 2 pcs untuk setel dan jepit, dan kita buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Oke, lalu ambil tang seperti ini dari pit. Oke, tekuk dengan pasti agar seperti bersudut atau berikan jarak renggang ya, agar seperti pir, agar seperti pegas tuh apa namanya. Oke, putar sampai habis, lalu rapikan. Oke, jadilah seperti itu. Kemudian, oke, kuatkan kembali. Nah, kelihatan kan jelas. Lalu kita coba masuk ke sana. Nanti kita ambil satu aja bagian belakangnya untuk masuk seperti di sana dengan mudah. Oke, jar. Oke, kita perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu karena itu kurang pas. Oke,
Seperti itu. Nah, oke. Okay. Sampai jumpa, thank you.